mimpi-mimpinya bersama dengan PT AB. Hadirin sekalian, kalau kita melihat ke belakang 3 tahun yang lalu, ketika Pak Tejo datang ke tempat saya di klinik Pak Sutri dan mengajak saya untuk menjadi konsultan dari produk-produknya, saya tidak menyangka bahwa hari ini kita berkumpul dalam suasana yang begitu cerah, dalam suasana yang begitu penuh dengan kegembiraan, karena kita sudah mewujudkan sebagian mimpi-mimpi kita. Tapi mimpi-mimpi yang lebih besar harus diwujudkan kembali, diperbesar kembali seperti apa yang ada di gambar-gambar. Itu adalah mimpi AB. Aku bermimpi elok, aku bermimpi indah. Namun mimpi itu bisa diwujudkan karena kesungguhan kita, karena keinginan kita untuk hidup lebih baik, lebih harmonis bersama pasangan, dan lebih dekat bersama dengan keluarga. Pak Tejo mengatakan bahwa misi PT AB adalah selain memberikan tambahan penghasilan untuk keluarga-keluarga Indonesia, AB 23 Juni juga 2012 untuk membantu memproduksi obat-obat atau produk-produk yang berkaitan dengan keharmonisan. Dan itu hampir sama dengan misi saya membuat produk yang namanya WIS, Wanita Indonesia Sehat Harmonis. Oleh karena itu, di dalam salah satu produknya yaitu tisu, itu ada masih ada nama WIS. Itu memang produk dari kami. Kesamaan visi itulah yang membuat saya ingin bergabung di PT AB. Ingin keluarganya harmonis? Ingin mempunyai keluarga yang di dalam muslim dikatakan keluarga yang sakinah, keluarga yang dicintai oleh Allah. Mawadah warohmah, selalu diberikan perlindungan dan rahmat yang tidak habis-habisnya. Mau? Nah, kalau mau, mari mewujudkan mimpi-mimpi itu melalui PT AB. Hadirin sekalian, perjalanan ini tidak mudah. Dokter sendiri juga pernah mengalami pasang surut. Pernah mengalami, artinya dapat laporan, dokter kok ini tisunya ada yang mencoba untuk meniru, menghancurkan. Biasa dalam hidup. Di dalam kita berjuang selalu ada hambatan. Tetapi kalau kita berjuang di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Tuhan, insya Allah semua penghalang-penghalang itu akan menyingkir dengan sendiri. Hadirin sekalian, namanya kita ingin membentuk keluarga yang harmonis tadi, itu membutuhkan kedua belah pihak suatu komitmen. Gak bisa keluarga harmonis gak punya duit. Gak apa-apa kita hidup di penjara juga, yang penting kita berdua pret. Tapi yang kita bisa wujudkan adalah kalau kita menginginkan hidup yang harmonis, ada beberapa syarat. Pertama, harus sehat. Kesehatan adalah sesuatu yang paling mahal. Saya pernah melihat teman seorang dokter juga yang justru dia terkena dengan penyakit jantung, kemudian akhirnya dia juga mengalami gagal ginjal, dokter spesialis kandungan, tetapi di usia-usianya dia terpaksa harus menerima bantuan-bantuan dari kawan-kawannya. Kesehatan. Jangan lupa, Anda boleh punya uang banyak, tetapi kesehatan itu adalah hal yang penting. Satu sumber kebahagiaan. Yang kedua, sumber kebahagiaan yang kedua adalah keuangan. Apa itu keuangan? Keuangan yang bisa ditata, direncanakan dengan sebaik-baiknya.
Dengan Anda bergabung dengan PT AB, sebenarnya Anda sudah mendapatkan atau mendapatkan keuangan yang sifatnya stabil. Kalau Anda sudah menjadi leader dengan sekian banyak orang-orang di bawahnya, dengan insya Allah, satu kesehatan, dua keuangan, tiga adalah komunikasi. Saya selalu mengatakan komunikasi bersama pasangan, komunikasi dengan keluarga. Karena banyak sekali faktor-faktor komunikasi ini yang tidak berjalan, terutama di antara keluarga, mengakibatkan keretakan-keretakan di dalam rumah tangga. Adalah karena seks dan penampilan. Faktor yang kelima adalah bagaimana Anda bisa berdamai dengan diri sendiri. Hati yang damai. Hati yang damai hanya bisa Anda dapatkan, pertama, kalau Anda mempunyai nilai spiritual, nilai agama yang baik. Apapun agama Anda, Anda seorang Muslim, Anda seorang Kristiani, Anda seorang Buddhis, Anda seorang Konghucu. Tapi kalau Anda mempunyai nilai-nilai damai di hati, Anda tidak ingin mengganggu orang lain. Anda ingin berbagi dengan mereka untuk bersama-sama mencari kebahagiaan-kebahagiaan. Oleh karena itulah, dengan visi yang sama ini, saya mau bergabung di PT AB. Dan sudah hampir 3 tahun. Dan untuk produk-produk, 3 produk, yaitu yang pertama adalah produk 4AD. Kita sempat 4AD itu dikembangkan sebagaimana. Jadi tidak perlu Anda takut. Ini benar produk Dr. Boyke, karena sampai sekarang masih ditanya SMS ke saya, SMS kepada dia, ini benar produk Dr. Boyke, saya baca di ini. Ya, benar. Karena saya memang menelitinya dengan sampel-sampel yang diberikan oleh Pak Tejo maupun Pak Bung. Yang kedua adalah produk-produk Gaza dan Lady Fame. Semua produk-produk yang berhubungan dengan Pak Sutri. Termasuk satu produk yang asli memang dari Dr. Boyke adalah produk WIS. Produk yang keempat inilah saya menjadi konsultan, karena ternyata tadi seks itu sesuatu sumber kebahagiaan daripada suami istri. Nah, yang tadi saya sebutkan, kesehatan, keuangan, kemudian komunikasi relasi, seks dan kedamaian, itu harus Anda dapatkan secara baik. Dan mudah-mudahan di PT AB ini kelima-limanya diupayakan sinergis dan Anda bisa dapatkan, sehingga the dreams will come true. Namun satu hal, saya menginginkan kalau Anda sudah sampai di puncak, Anda mempunyai uang yang cukup, Anda mempunyai kemampuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda, jangan lupakan cinta sejati Anda. Dia adalah pasangan, dia adalah istri, dia adalah suami Anda. Saya ingin memberikan sebuah lagu tentang cinta sejati. Karena dengan cinta ini kita bisa meraih kebahagiaan yang kita inginkan bersama.